Gimana cara meningkatkan rasa dewasa di dalam diri kita? Ini caranya. Yang kesatu, belajarlah dari pengalaman lo. Apapun pengalaman lo, jadikan pelajaran buat hidup lo, bro. Belajar dari pengalaman adalah salah satu cara yang tepat untuk menuju pribadi yang dewasa. Bukan hanya dari pengalaman diri sendiri, tapi belajarlah juga dari pengalaman orang lain. Dari situ kita belajar, bro. Mungkin rasa sakit, lelah, perih akan membuat kita semakin jadi dewasa. Yang kedua, tumbuhkan keinginan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan lo. Jangan pernah cepat merasa puas kalau lo ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa, bro. Lo jangan puas hanya dengan ilmu dan wawasan yang lo miliki sekarang. Lebih baik, tumbuhkan keinginan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan agar diri lo menjadi seseorang yang mampu berpikiran terbuka alias open-minded. Yang ketiga, cobalah bersikap tenang saat lo dihadapkan dengan situasi yang sulit. Ini yang paling sulit, bro. Jika lo dihadapkan dengan sebuah masalah yang sulit, maka berusahalah untuk bersikap tenang, bro. Sikap tenang di sini bukan berarti lo tidak peduli dengan masalah yang ada di depan mata lo, ya. Bersikap tenang di sini justru berarti mampu mengontrol emosi. Dengan mengontrol emosi dan bersikap tenang, lo bisa berpikir jernih dalam mencari solusi yang bijak atas masalah yang lo hadapi. Yang keempat, jangan bertindak gegabah dalam mengambil keputusan, bro. Masih berkaitan dengan poin di atas, untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, seharusnya lo berusaha hati-hati dalam mengambil keputusan. Pikirkan segala sesuatu dari berbagai sudut pandang sebelum lo mengambil keputusan, bro. Pikirkan juga apa dampak baik dan buruknya sebelum lo putuskan sesuatu. Jangan bertindak gegabah, yang mana pada akhirnya bisa saja membuat lo menyesal dan merugikan diri lo sendiri dan orang lain. Kalau lo mau mencoba, lo pasti bisa, bro. Semangat.